Jadi ketika anak saya lulus SMA kemarin saja dipanggil ustaz itu, masya Allah, dia semakin belajar. Semakin belajar. Ayah, betapa sulitnya ternyata ya dipanggil ustaz itu. Jadi mau tidak mau harus dipanggil ustaz. Ini sudah selesai lulus SMA, mengasuh, mengajar ngaji, dipanggil ustaz juga akhirnya. Ya persiapkanlah, ya persiapkan. Dimanapun seorang lulusan pesantren itu pasti dipanggil ustaz, walaupun mungkin tidak mengajar. Karena lulusan itu pasti dipanggil ustaz. Maka ustaz itu di Hidayatullah tentu sebagai penghormatan. Ya, penghormatan bagi mereka yang sudah mendapatkan ilmu, kemudian bisa ditularkan ilmunya. Al-ilmu nurun, menjadi cahaya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Hidayatullah Cirebon, Bang Afan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.